Hai, what's up YouTube? Welcome back again in the studio. Pada video kali ini saya akan membuatkan sebuah video tutorial, yaitu bagaimana cara membuat slow motion pada software editing KineMaster. Mungkin kalau teman-teman semua belum tahu apa itu slow motion. Slow motion adalah sebuah teknik editing yang berfungsi untuk memperlambat sebuah video ataupun juga sebuah objek bisa kita lambatkan dengan yang namanya slow motion. Slow motion ini biasanya kita dapatkan atau kita jumpai biasanya pada video yang bergenre sinematik. Nah, para sinematik ataupun juga sinematografi itu biasanya menggunakan teknik slow motion ini agar membuat video keindahan tersendiri pada setiap video-videonya. Nah, makanya kenapa kalau kalian membuat video sinematik harus disertai teknik editing slow motion ini agar ada suatu keindahan pada video yang kalian buat tersebut. Jadi kita akan pelajari pada video kali ini cara untuk membuat slow motion pada software editing KineMaster. Oh ya teman-teman, saya perlu ingatkan kepada kalian, jika kalian ingin membuatkan video slow motion, yaitu harus kalian menggunakan 60 frame per second agar hasilnya menjadi lebih smooth dan juga lebih halus, jadi tidak patah-patah pada saat nanti teknik pengeditan. Jadi kalian harus menggunakan 60 fps ataupun juga 60 frame per second. Oke, kalau gitu kita siapkan bahannya terlebih dahulu, yaitu adalah dengan memvideo orang ataupun juga objek yang kita dapatkan. Oke teman-teman, kalau kalian sudah mendapatkan bahan ataupun juga objek yang sudah kalian rekam, langsung aja kita lanjut ke software editing KineMaster-nya. Nah oke teman-teman, itu adalah tadi sedikit tutorial dari saya bagaimana cara untuk membuat video slow motion pada software editing KineMaster. Jadi caranya cukup mudah teman-teman, kalian hanya memperhatikan dua hal saja. Hal yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu adalah merekam pada posisi 60 frame per second. Itu yang harus kalian perhatikan. Yang kedua adalah pada saat kalian memperlambat video harus di 0,25 ataupun juga 0,5. Itu yang paling terendahnya. Jadi jangan sampai lebih dari itu agar hasilnya menjadi lebih smooth pada software editing KineMaster. Jadi mungkin segitu aja untuk tutorial slow motion pada video kali ini. Semoga dapat sedikit bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Dan pastinya kalau suka dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan pastinya share juga teman-teman kalian. Oke, segitu aja, kita akan bertemu lagi di next video. Sampai jumpa.